betul sekali teman-teman baca Ubud tentunya ya. Acara tentunya di malam puncak anugerah jurnalisme warga tahun 2023. Iya, mau satu tangan aja dulu. Iya, ya. Angkatnya libur pada mata bingung. Cabung Bangkok yang mewah, cabung kuning. Berkabar yang ider terbenam. Pertama di AJW 2023 adalah mepelalianan atau bermain bersama-sama. Oke, sudah biar dimulai. Jadi Megibung ada aturannya ya. Jadi biar sama-sama nyaman, itu duduknya seharusnya agak menyamping sedikit. Jadi tidak menghadap makanannya. Miring dikit. Oke. Okay. Oh, saling membelakangi, jangan berhadapan gitu. Kalian mesra sekali kalian. Don't listen. Don't garin. Lumuna pisa. Ini dari SafeNet kan ya, katanya dapat bocoran kalau di SafeNet itu kita bisa dapat informasi mengenai kesehatan menggunakan sosial media. Sosial media gitu ya, boleh dijelasin nggak sih? SafeNet ngasih klinik keamanan digital, misalnya dipegang oleh Pak MC-nya ini, kita menyediakan kamera protektor. Wow. Ini kan kecil ya, yeah, tapi penting banget untuk bisa nutup kamera di laptop kita, di HP kita. Karena kalau di HP misalnya kan terkoneksi dengan internet, terus kita tanpa sengaja buka, langsung kita lagi melalui. Wow. Bahaya gak? Itu ada yang gak saya tunggu-tunggu. Ini ke kamar mandi. Oh gitu. Banyak ya? Makanya... Saya ditutup, sih gitu, ditutup. Ya, terus nanti kalau ada yang mau tahu soal bagaimana keamanan HP-nya, bagaimana penyimpanannya, dan lain-lain juga bisa ke sini, cek recheck ke kami. Wow. Termasuk akun-akunnya, akun-akun juga WhatsApp-nya aman atau tidak. Oh. Nah, nanti bisa ke sini. Begitu, silakan kalau ada yang mau konsultasi. Iya, konsultasi. Senyummu sebenarnya tidak setenang itu. Tawamu sebenarnya tak selepas itu. Wajah bangun pagimu mungkin tak sesegar itu.
malam akhir minggumu tidak wajib seru. Dalam pelaksanaannya yang ke-8 tahun ini, AJW mengambil topik tentang membayangkan masa depan Bali. Nah, kami lewat AJW kali ini ingin mendorong tumbuhnya pendokumentasian-pendokumentasian kritis tentang Bali dari para pewarta warga. Nah, lewat tema besar AJW kali ini, kami juga akhirnya merumuskan ke dalam 6 subtopik begitu ya, teman-teman, yang merespon tentang identitas kebalian. Siapa sih itu orang Bali dan siapa apa yang disuarakan? Kebingungan-kebingungan itu kemudian direspon oleh para pewarta warga terpilih yang akhirnya mereka menghasilkan karya laporan mendalam. Nanti selengkapnya teman-teman juga bisa baca di website balibengong.id, semua karya sudah dipublikasikan di sana. Jadi silahkan nanti meluncur ya teman-teman. Mari kita bersama-sama memberi apresiasi yang setinggi-tingginya ya kepada seluruh penulis, kepada para mentor dan juga kepada para pendamping yang telah berkomitmen dan berdedikasi ya, ya dalam melakukan penelitian-penelitian mereka. Para penulis muda ini mengangkat beberapa tema yang sangat penting, yang sangat krusial bagi perkembangan Bali, apalagi kalau kita berbicara mengenai tematik dari AJW 2023 ini, bagaimana kita memproyeksikan Bali 20 tahun mendatang. Ya, jadi apa yang kita tanam, apa yang kita rawat di masa sekarang, itu yang akan kita panen di masa depan. Mengenai liputan, saya dan Satya kan liputannya transportasi ya. Nah, kalau saya sih melihat transportasi di Bali itu sebenarnya sangat disayangkan ya. Karena kita ini kan pulau yang mengandalkan sektor pariwisata banget. Jangankan jauh-jauh, di sini di Ubud aja macet banget kan tadi teman-teman kesini. Nah, padahal sebenarnya udah ada kendaraan umum, tapi mungkin emang belum ada ekosistem masyarakat yang mau buat menaiki kendaraan umum itu, karena pemerintah juga belum mencontohkan buat mereka naik kendaraan umum dulu sebagai contoh dari masyarakat. Menurut saya kayak gitu sih. Di showcase kami lumayan takut juga melihat pariwisata di Bali gitu, karena berdasarkan data yang kami kumpulkan gitu, 2019 itu ada 16 juta wisatawan yang datang gitu, sedangkan 2021 itu hanya 1,5 juta. Jadi kayak banyak, jadi kayak sekitar 15 jutaan yang turun gitu. Itu kan satu penggambaran di mana pariwisata itu hal yang rapuh gitu, meskipun bagus gitu kelihatannya di depan, tapi secara tidak langsung dia bisa tiba-tiba pecah harta atau hancur gitu. Yang diri tegak tiada bersuara, mendengar setiap kata-kata mereka, tegar di antara desa deru kota, menyesap asap yang sesakan dunia. Oh.